Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Ahmadi dengan NPM 2010-6310-90053 dari kelas 4B Agroteknologi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana caranya membuat pupuk organik cair dari limbah yang ada di dapur. Langkah pertama, siapkan wadah. Kemudian kalian masukkan sampah dapur yang kalian punya ya. Selanjutnya, masukkan air sesuai dengan wadah dan kapasitas yang kalian buat. Nah, kalau di sini aku menggunakan kurang lebih 2 liter air. Setelah diberi air, masukkan larutan gula merah. Setelah itu, tambahkan larutan M4. Setelah semua bahan telah dimasukkan, jangan lupa diaduk ya teman-teman. Setelah itu kalian tutup deh dan tunggu selama 1-2 minggu. Aplikasikan dengan cara dikucurkan.